ini kita akan belajar apa itu isometric. Isometric itu sendiri ada lukisannya, ada sudut 30. Betul. Pas kita mulakan lukisan, ada berapa setting yang belajar dulu, kan? Terus sekali, ada menyesuaikan settingnya dekat bawah ini. Ini, snap setting. Lepas itu, ya, biasanya lukisan kita gunakan rectangle with a snap. So, di isometric itu, ada yang diperlukan dia kepada isometric snap. Oke? Okay? So, bila isometric snap, dia akan keluar yang macam arrow macam ni, nanti on ke auto dia. So, sampai contoh, lepas itu, dia lukisan segi 4. Di segi 4, dia nilai dia 50. Nah, 50. Di sini, 50. Tutup dengan 50. Oke? Okay. So, ini kita lukis sebelah right. So, bila pelajar mau lukis sebelah left tu, pelajar kena tukar ke isofen tu. Kita guna F5 untuk tukar, ataupun kita tukar bawah sini untuk tukar. Untuk bila tukar ke left, kita boleh teruskan melukis. 50, enter. 50, ke bawah. Ini pakai kaedah auto. Okay? So, bila pakai bagian tu, sebabnya kita tukar dia pada isofen tu. Kita boleh lukis bagian atas tanpa tangguan lah. 50,